Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga. Tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Dan mendapatkan keajaiban yang nyata. Zodiak Aries, gimana kabarnya? Selamat sore. Selamat beristirahat. Semoga tercapai cita-citanya. Sambil terus berusaha, berdoa, berikhtiar. Semoga apa yang diharapkan terwujud, terkabul ya. Mungkin ada sebagian dari zodiak Aries yang udah lupa. Nyimpen kunci kendaraan, di mana ya? Tadi itu nyimpennya. Nyimpen uang, di mana ya? Nyimpennya. Ada yang mudah lupa. Mungkin bukan karena sudah tua ya. Wajar kalau sudah tua lupa, itu suatu kewajaran karena sudah melewati beberapa perjalanan kehidupan ya, perjalanan dalam hidup terlewati. Mungkin akan terkenang masa-masa lalu, masa-masa waktu muda. Ada cita-cita yang belum terwujud, ada harapan yang belum tercapai, atau mungkin harapan ternyata sudah tercapai atau sudah terwujud. Sehingga karena banyak memikirkan, bisa saja terjadi lupa ya. Tetapi ini masih muda, yang masih muda, ada yang mudah lupa mungkin. Yang padahal belum panjang perjalanan hidup, yang padahal belum banyak mungkin permasalahan hidup, yang padahal belum banyak tanggung jawab hidup, apalagi yang belum nikah. Oh, mudah lupa, apalagi yang belum nikah nih. Nah, ada kalanya mudah lupa itu disebabkan kita terlalu memikirkan hal-hal yang bukan seharusnya kita pikirkan. Hal-hal yang terlalu berambisi kita untuk mendapatkan itu. Hal-hal yang terlalu kita berambisi untuk mencapai itu. Sehingga di pikirannya banyak beban. Karena banyak beban, akhirnya beban itu menumpuk. Karena terlalu banyak, mengendonlah di pikirannya. Dari menumpuk terlalu banyak, dia mengendon di pikiran, akhirnya malas untuk melakukan sesuatu. Dari malas akhirnya banyak tidur, banyak pikiran, itu ini. Akhirnya jadi banyak tidur karena berat ya. Dari banyak tidur kemungkinan datanglah
makhluk yang bernama lupa. Kadang ada yang sudah tua tapi ingatannya kan kuat. Ingatannya kuat ada. Karena pikirannya tuh bebas, legowo. Pikirannya tuh bukan cerdas ya, jadi gimana? Cerdas dalam hal spiritual, cerdas dalam hal emosi. Jadi tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Cerdas dalam hal memberi. Nah, itu jadi ingatannya kuat. Saya pernah tuh melihat orang yang sudah tua tapi ingatannya luar biasa kuat ya. Bahkan tidak bertemu saya beberapa tapi kuat. Sudah tua ya beliau. Tapi saya sendiri mudah lupa. Kenapa? Karena banyak mungkin ikut campur hal-hal yang memang bukan urusan kita, sehingga kita mudah lupa. Atau karena tadi ambisi yang terlalu kuat, yang terlalu berlebih, sementara hati kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, pikiran kita belum siap untuk menampung itu semua. Akhirnya berat. Dan kita mungkin tidak melihat diri kita ya. Apakah misalkan memang, misalkan ini contoh saya saja, saya contohnya saya sanggup tidak misalkan untuk mencapai itu. Ketidaksanggupan saya untuk mencapai itu tidak dipikirkan. Yang penting saya pengen mencapai itu. Nah, itu kan jadi beban pikiran. Dari jadi beban pikiran itu siang malam kan memikirkan itu, jadi ke yang lainnya lupa. Simpel saja ya. Dari situ mungkin akan mengendon di pikiran, di hati. Jadi mungkin akan menyempit karena terlalu banyak beban. Ya akhirnya mudah lupa. Jadi memang hal-hal yang mungkin kurang perlu untuk diri kita tuh jangan terlalu dipikirkan. Pikirkan dulu yang utama yang kita perlukan. Oke, Zodiac Aries, semoga sehat selalu ya.